Selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun malam. Ini di bawah pintu untuk semennya ini karena dia sudah keropos mungkin dan agak lepas dia gininya. Enggak pecah-pecah dia, terus dia keropos dan lepas. Saya akan sedikit menempelnya ini dengan bentuk yang seperti kayak semula dan dilapisin dengan semennya agak keras, semen tanpa campuran. Dan untuk di dalamnya ini kita kasih campuran semen dan pasir dengan campuran yang ya cukup kuat lah. Sebelum itu kita harus basahin ini dulu biar semennya mau lengket ya. Dan ini saya sudah siapkan semen perbandingan 1:1, semen dan pasir yang halus serta air secukupnya. Kita akan mulai aja aduk. Giniin aja sedikit-sedikit campurannya biar nggak terbanyak kebanyakan air. Dan setelah tercampur seperti ini, perbandingannya 1:1, kita akan sedikit basahin ini dulu yang tempat nanti kita tebelin semen dan campuran semen dan pasirnya. Kita basahin dia sedikit-sedikit pakai air seperti ini, tujuannya biar dia mau penyerapannya dia bagus. Dan kita mulai tempelin aja gini ya semennya. Semennya juga harus, campuran semennya juga ini harus sedikit kental ya. Dia nggak meleleh dia ke bawah nanti jatuhnya. Kasih semen dikit-dikit dulu biar gininya, biar dia nempelnya agak lebih kuat ya. Dan setelah beberapa menit saya mencoba untuk membuat serapi-rapinya. Ini yang paling rapi yang saya bisa. Saya pemula, bukan pekerjaan saya seperti ini. Ya cukuplah bagi saya seperti ini. Walaupun
hasilnya nggak serapi kayak yang ini, isi pinggiran seperti ini, mengikuti pola kayunya. Ya cukup lah dok. Menempel bagian yang gini, yang hilang semennya itu bawah. Sekian video untuk berbagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video saya sebanyak-banyaknya. Salam dari Bali.